tidak baik ya dari sudah lama ya. Sudah lama sekali tidak baik dan nggak tahu kenapa juga alasan kenapa ibu saya begitu. Saya sama keluarga saya juga, bukan hanya saya gitu, tapi ibu saya ke keluarga saya yang lainnya juga begitu. Ibu saya ke oma saya juga begitu. Sama ke ibunya sendiri juga sama aja begitu, jadi bukan saya aja gitu. Emang ibu saya emang begitu gitu, nggak ngerti kenapa. Tapi ya semua saya yakin yang namanya ibu dimana-mana pasti sayang sama anaknya ya. Ya pasti ya, ya pasti ya, dia mau seburuk apapun dia tetap ibu saya, tetap yang terbaik buat saya. Untuk restu dari orang tua, dari ibu sendiri seperti apa sih kamu? Ya enggak, saya nggak tahu juga karena saya tidak berkomunikasi dengan ibu saya ya. Saya tidak berkomunikasi sudah lama sekali dengan ibu saya, bahkan masalah kemarin juga tidak ada komunikasi. Jadi nggak tahu juga soal masalah restu merestui juga, tapi Steven kenal sama papa saya yang di Itali. Steven kenal, papa saya sangat merestui, bahkan papa saya bilang cukup ini yang terakhir. Karena dia adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, laki-laki yang tulus mencintai kamu dan menerima kamu apa adanya. Kalau dari keluarga Steven sendiri, untuk masalah-masalah yang dari sendiri, apakah sudah mengetahui dan memahami dari keluarga Steven? Keluarga Steven sangat-sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya, dan sangat peduli terhadap anak-anak saya juga. Tidak pernah, selalu mendukung saya, support saya dalam keadaan apapun. Saya dalam keadaan down, karena haters-haters yang banyak, adiknya Steven selalu support saya kayak tenang ya kakak, you have me, you have mommy, mommy itu mamanya Steven, and you have kakak, kakak itu Steven. Jadi kamu punya aku, kamu punya mama, dan kamu punya kakak. Tenang aja, kita selalu support kamu dalam keadaan kami sayang sama kamu juga gitu. Dan saya sangat merasakan kehangatan dalam keluarga Steven.